Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masih dalam kitab Tahajjud. Kita masuk pada bab yang ke-34. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab rakaatain qabla adh-dhuhr, bab salat 2 rakaat sebelum zuhur, termasuk dari rawatib, termasuk dari salat sunnah al-muakkadah yang keutamaannya dikerjakan sholat sunnah di rumah sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu salatil mar' fi baitihi illa al-maktubah, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Dan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura, jadikanlah salat kalian itu di rumah dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Salat sunnah ada yang itu muakkadah, ditekankan betul untuk ditunaikan, tidak sampai tingkatan wajib. Ada yang ghair muakkadah, ada yang tidak ditekankan. Bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, 2 rakaat sebelum zuhur, salat sunnah rawatib sebelum zuhur. Hadis yang beliau sebutkan dalil untuk yang mengatakan bahwasanya itu 2 rakaat. Yang datang juga riwayat dari Nabi SAW, beliau kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Juga datang 2 rakaat ba'da zuhur dan pula 4 rakaat ba'da zuhur. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني nama ayah beliau Kaisan, ini nama-nama Persia, Zakwan, Kaisan, Fairuz, nama-nama Persia. Dan banyak ulama di zaman itu yang aslinya bukan Arab. Semangat mereka belajar dari kalangan orang-orang Persia, dan selain mereka dari kalangan selain Arab, Kutubus Sittah tidak ada satupun penulisnya orang Arab. Dari itu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Isa Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, semuanya dari kalangan Ajam atau bukan Arab. Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, beliau pernah mengatakan, min sa'adat al-hadath wal-a'jami ayyuwaffaq li'alimi sunnah fi awwali amri, termasuk dari suatu keberuntungan, kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seorang anak atau orang ajam, di awal kali dia belajar kepada seorang alimus sunnah, kepada seorang ahlu sunnah. Karena sedikit dari mereka yang sudah terkena syubhat mau kembali kepada al-haq,
mereka yang sudah terkena syubhat ahli bid'ah, ahli ahwa, ketika disampaikan hujah untuk berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak, bahkan mereka mencibir. Ini bahayanya syubhat seperti orang-orang khawarij, syiah, dan yang lainnya dari kalangan ahli bid'ah. An-Nafi' Mawla bin Umar, an ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla adh-dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'da al-maghrib fi baiti, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'da al-isya fi baiti, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa rakaataini qabla salati subh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha, waktu yang tidak diganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat itu. Haddatsatni Hafsah, kata Hafsah, annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala' al-fajr shalla rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terkumandangkan azan subuh, terbit fajar, beliau salat 2 rakaat sunnah. Kita baca riwayat yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan, an Syu'bah ibn Hajjaj, an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir, an Abi, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي علي وعمر عن شعبة. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi Abdullah bin Umar beliau meriwayatkan 2 rakaat sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan 4 rakaat sebelum zuhur. Di sini bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat di rumah dan 2 rakaat di masjid. Nah, yang di masjidlah yang dilihat oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab, yang 2 rakaat di rumah dan di masjid itu diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau memastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rawatib sebelum zuhur itu 4 rakaat. Nah, tadi hukum asalnya sholat sunnah di rumah, tetapi sering juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan sholat sunnah itu di masjid. Hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab yang tadi kita baca, beliau mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu di masjid. Kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, itu di rumah. Jelas di sini ucapan dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Jadi jangan ada yang berkeyakinan untuk tidak sholat sunnah di masjid, bahkan sama sekali ada yang demikian, tidak sholat sunnah di masjid sama sekali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu salatil mar fi baiti lil maktubah, sebaik-baik salat seorang itu adalah di rumahnya kecuali salat 5 waktu, itu dari sisi keutamaan lebih afdol memang betul di rumah, bahkan daripada di Masjid Nabawi sekalipun, daripada di Masjid Nabawi sekalipun lebih afdol dia salat sunnahnya di rumah. Ya, dan ini sudah kita bahas. Tetapi ketika ada hal yang membuat dia tidak sholat di rumah, tidak bisa dia sholat di rumah, jangan sampai dia tinggalkan sholat tersebut selama ada kesempatan untuk dikerjakan di masjid.
Untuk dua rakaat subuh sudah kita baca, sudah kita bahas sebelumnya keutamaan dua rakaat rawatib sebelum subuh, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah yukhaffif ar-raka'atain allatain qabla salat subuh, memperingan dua rakaat sebelum subuh. Jadi tidak lama dia salat dua rakaat sebelum subuh itu. Yang Rasulullah biasa baca di rakaat pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian yang terluputkan salat dua rakaat sebelum subuh, entah itu karena tertidur atau dia buang air sehingga dia terluputkan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh, boleh dia kerjakan setelah terbit matahari. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man lam yusalli raka'atil fajr falyusallihima ba'dama tatlu'u syams." Siapa yang belum salat dua rakaat subuh, maka salatlah setelah terbit matahari. Ketika syuruq berarti ya. Kemudian dari hadis Qais bin Amr, ra'a Rasulullah SAW rajulan yusalli ba'da salati subuh rakaatain. Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat salat dua rakaat setelah salat subuh. Salat dua rakaat setelah salat subuh. Faqala Rasulullah SAW, salatus subuh rakaatan. Kemudian Rasulullah mengingatkan salat subuh itu dua rakaat. Sahabat ini mengatakan, "Inni lam akun sallaitu rakaatain lataini ni qablahuma. Fa sallaituhuma al-an." Fasakata Rasulullah SAW, kata sahabat ini, "Tadi aku belum salat dua rakaat sebelum subuh ya Rasulullah." Nah, dua rakaat ini adalah qada, dua rakaat sebelum subuh. Aku kerjakan sekarang. Kemudian Rasulullah SAW diam menyetujui perbuatan sahabat tersebut. Sedangkan rawatib zuhur, qabliyah dan ba'diyah, datang riwayat dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab yang kita baca tadi. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, itu riwayat setelahnya, empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana yusalli fi baiti qabla dhuhr arba'an, thumma yakhruj fa yusalli bin-nas, thumma yadkhul fa yusalli rak'atayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau keluar untuk salat zuhur, pulang lagi ke rumah Aisyah, kemudian salat 2 rakaat. Jadi totalnya 6 rakaat. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Hadis Abdullah ibn Umar, totalnya 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian hadis dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla adh-dhuhr arba'an wa ba'daha arba'an haramallahu 'alan nar." Hadis Ummu Habibah, siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan untuknya neraka. Dan tentunya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat, tidak langsung 4 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Karena hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dan ini disahihkan atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Shalatul lail wan nahar matna matna." Salat sunnah di waktu malam dan di waktu siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Ini hukum asalnya. Kecuali memang witir, salat tahajud, itu jelas dalilnya 3 rakaat langsung, 5 rakaat langsung, atau 1 rakaat. Selebihnya yang datang 4 rakaat, misalnya duha 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian boleh mengqadha salat sebelum zuhur itu menjadi setelah zuhur. Jadi terluputkan dia untuk salat qabliyah zuhur, yang kebiasaannya, ini harus diingat,
yang kebiasaannya dia selalu menjaga apa? Qabliyah zuhur. Kalau dia enggak terbiasa menjaga rawatib, dia enggak bisa mengqadha di sini. Tetapi apabila dia biasa menjaga salat rawatib, qadarullah tidak terkejar sampai masjid ternyata sudah terkumandangkan qomat, tidak sempat dia salat rawatib, apa yang harus dia kerjakan? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhr sallahunna ba'daha. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak salat sebelum zuhur 4 rakaat, beliau kerjakan setelahnya. Beliau kerjakan setelahnya ba'da dhuhr mengqadha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan terkadang mengqadha ba'diyatul dhuhr itu di ba'dal 'ashr. Beliau tersibukkan untuk menjamu tamu pada saat itu, tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Kemudian beliau kerjakan ba'dal 'ashr. Hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada ba'diyatul maghrib, kita masuk bab yang setelahnya. Hadis Abdullah ibn Umar yang kita baca tadi, yaitu 2 rakaat setelah maghrib dan sunnahnya dikerjakan di rumah. Kemudian pula ba'diyah isya dikerjakan pula di rumah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di sana ada sunnah-sunnah ghairu muakkadah yang tidak ditekankan, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Baina kulli adzanaini shalah." Setiap antara 2 azan itu ada salat. Maksudnya antara azan dan qomat itu ada salat 2 rakaat. "Baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, tsumma qala fi tsalitsah liman syaa." 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, setiap di antara 2 azan ada salat. Setiap di antara 2 azan ada salat. Setiap di antara 2 azan ada salat bagi yang mau. Jadi misalnya kalau dia ada jeda waktu dari azan subuh ke qomat di sebagian masjid 20 menit antara azan dan qomat, ada yang 15 menit, itu masih sempat, mungkin bisa 6 rakaat. Dia kerjakan 2 rakaat fajar, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, qabliyatul fajar. Kemudian dia lanjut dengan 2 rakaat antara azan dan qomat. Kemudian dia bisa lanjut dengan 2 rakaat al-wudu misalnya. Kalau dia tidak niatkan gabung, dia niatkan pisah, boleh. Kemudian disunnahkan pula 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. Rahmah adalah maghfirah fi ma madha wal 'ismah fi mustaqbal. Doa agar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan doa agar dijaga, diberi taufik, diberi hidayah untuk yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada seseorang yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'ashr 4 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian kita baca bab yang setelahnya di hadis Sahih Bukhari, bab salati qabla al-maghrib, bab salat sebelum maghrib dan tidak termasuk rawatib seperti sebelum asar tadi, mau itu 2 rakaat atau 4 rakaat tidak termasuk dari rawatib yang selalu Rasulullah kerjakan, yang selalu Rasulullah jaga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith an al-Husayn an Ibn Buraydah qala haddathani Abdullah al-Muzani an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salati al-Maghrib
qala fi tsalitsah liman syaa karahiyata ayatakhidaha an-nasu sunnah. Berkata Rasulullah SAW, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Sampai 3 kali Rasulullah bilang kayak gitu, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, bagi yang mau, agar tidak dikerjakan terus-menerus oleh orang-orang. Bukan artinya makruh di sini itu bukan sunnah, tidak berpahala, tidak. Kalau tidak berpahala atau makruh, tidak akan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu dikerjakan tidak terus menerus. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Yazid bin Abi Habib qala sami'tu Marthan bin Abdullah al-Yazani qala ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani faqultu ala a'jabaka min Abi Tamim yarka'u raqatayn qabla salati al-Maghrib faqala Uqbah inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qultu fama yamna'uka al-an qala ash-shughl. Kata Marthad ibn Abdullah al-Yazani, aku mendatangi Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabat Nabi SAW. Kemudian aku berkata kepada beliau, apakah tidak membuatmu aneh apa yang diperbuat oleh Abu Tamim? Abu Tamim adalah seorang mukhadram. Beliau hidup di zaman Nabi, masuk Islam di zaman Nabi, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Tetapi sebagian ada yang memasukkan ini ke dalam sahabat. Yarka rakataini qabla salatil maghrib. Apakah tidak membuatmu aneh perbuatan Abu Tamim itu? Dia sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Berkata Uqbah, kami dulu mengerjakannya. Yang diperbuat oleh Abu Tamim itu kami kerjakan di zaman Nabi SAW, 2 rakaat sebelum maghrib. Kami mengerjakan itu di zaman Nabi SAW. Kemudian berkata Marthad, kemudian kenapa engkau tidak lakukan itu? Berkata ke Uqbah, kenapa engkau tidak lakukan 2 rakaat sebelum maghrib kalau memang itu sunnah dan itu dikerjakan di zaman Nabi SAW? Qala asyur, ya aku tersibukan. Karena jarang dilihat Uqbah ibn Amir al-Juhani melakukan 2 rakaat sebelum maghrib, seakan-akan tidak ada sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu. Ketika dilihat sholat tersebut dari seorang mukhadram Abu Tamim, jadi aneh sebagian orang ada 2 rakaat sebelum maghrib. Dan itu diperkuat oleh sahabat Nabi SAW, kami lakukan itu di zaman Nabi SAW. Untuk melakukan sunnah-sunnah seperti ini di zaman yang sudah sunnah terlupakan, itu pahalanya jauh lebih besar. Menghidupkan sunnah yang sudah tidak dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin, dan juga seperti sebelum isya, rakaatain qabla isya, diambil dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalah, di antara 2 azan itu ada salat. Dan ini tidak termasuk dari rawatib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.